Look at this. A big one. Big. Hello, Toppers! Pada umumnya, kehidupan seekor ikan akan sangat tergantung pada air. Tanpa air, ikan biasanya akan mati hanya dalam hitungan menit. Namun begitu, pengecualian ada pada ikan berjenis lungfish. Mereka bisa bertahan hidup tanpa air bahkan hingga berpuluh-puluh tahun. Ikan ini memiliki pernapasan yang sangat berkembang yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara seperti yang hewan darat lakukan. Lungfish hanya dapat Anda temukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Lungfish memiliki tubuh memanjang seperti belut dengan dada seperti benang dan sirip perut yang mereka gunakan untuk berenang dan merangkak di sepanjang bagian dasar air. Sesuai dengan namanya yang berarti ikan paru-paru, lungfish mampu bernapas dengan mengambil oksigen secara langsung dari udara sebagaimana hewan darat. Bahkan ada pula beberapa jenis lungfish yang sampai kehilangan fungsi insangnya ketika menjelang dewasa karena begitu sering menghirup udara. Cara lungfish hidup dipengaruhi oleh musim. Ketika tersedia cukup banyak air, mereka akan berenang dan bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil serta krustasea di dasar air. Ketika musim kemarau datang, ikan ini akan berenang jauh ke lumpur, menggali untuk membuat jalan dengan mengambil lumpur ke dalam mulutnya dan memaksanya keluar melalui insang. Setelah mencapai kedalaman yang menurutnya nyaman, ia akan berhenti menggali dan mengeluarkan lendir yang keluar dari kulitnya dan akan mengeras membentuk kepompong sebagai pelindung tubuhnya. Di Afrika, ikan ini bahkan kerap dikonsumsi sebagai bahan makanan bagi penduduk setempat. Namun menurut keterangan, ikan jenis ini tidak enak untuk dikonsumsi karena rasanya yang terlalu kuat. Sudah pernah mencobanya? Gimana nih menurut kalian, Toppers? Jangan lupa komentarnya ya!